Kepulauan Mentawai adalah gugusan pulau yang terletak di sebelah barat Sumatera, Indonesia. Secara geografis, Kepulauan Mentawai terletak di Samudra Hindia dan merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Pulau-pulau ini terdiri dari sekitar 70 pulau kecil yang membentang di lepas pantai barat Sumatera. Kepulauan Mentawai dikenal karena keindahan alamnya. Pulau-pulau ini menawarkan pantai berpasir putih, ombak yang bagus untuk berselancar, dan hutan hujan tropis yang menakjubkan. Tempat ini menjadi tujuan populer bagi para peselancar internasional karena ombaknya yang mendunia. Perairan sekitar Kepulauan Mentawai kaya akan keanekaragaman hayati laut. Para penyelam dan pecinta alam dapat menikmati snorkeling dan menyelam di terumbu karang yang indah. Selain itu terdapat juga berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya. Selain keindahan alamnya, Kepulauan Mentawai juga dikenal karena budaya asli suku Mentawai. Suku ini memiliki berbagai ragam budaya dan tradisi yang unik, yang salah satunya yang paling terkenal adalah tradisi tato Mentawai atau seni melukis tubuh. Sejarah suku Mentawai atau orang Mentawai memiliki akar yang kaya yang dicatat melalui tradisi lisan. Orang Mentawai diyakini telah mendiami kepulauan ini selama ribuan tahun. Mereka hidup sebagai masyarakat pemburu, pengumpul, dan nelayan. Mereka mengandalkan sumber daya alam yang ada di sekitar pulau-pulau tersebut. Suku ini memiliki hubungan historis dengan suku Nias, yaitu sebuah kelompok etnis yang tinggal di pulau tetangga yang bernama Pulau Nias. Hubungan tersebut mencakup pertukaran budaya, pernikahan silang, dan perdagangan. Salah satu ciri khas budaya suku Mentawai adalah tato Mentawai. Tato ini juga dikenal sebagai pantang, yang mereka percayai memiliki makna spiritual dan simbolisme yang dalam. Tato ini dibuat dengan cara tradisional dengan menggunakan alat-alat sederhana, dan proses yang memakan waktu cukup lama. Suku Mentawai memiliki berbagai upacara adat yang penting dalam kehidupan mereka, seperti upacara kematian, pernikahan, dan inisiasi remaja. Upacara-upacara tersebut biasanya melibatkan nyanyian dan tarian yang diiringi dengan musik tradisional. Suku Mentawai hidup secara berkelompok menurut suku masing-masing, di mana setiap suku mendiami dan memiliki satu desa atau kampung. Perkampungan mereka biasanya didirikan di sepanjang aliran sungai. Suku Mentawai tinggal di rumah panjang tradisional yang disebut dengan uma. Uma ini biasanya terbuat dari bambu dan kayu serta memiliki atap rumbia yang khas. Uma adalah tempat tinggal bersama beberapa keluarga dan menjadi pusat kehidupan sosial bagi mereka. Suku Mentawai memiliki sistem kepercayaan yang unik, yang mencakup kepercayaan akan roh nenek moyang dan hubungan spiritual dengan alam. Upacara adat dan praktik keagamaan berperan penting dalam kehidupan mereka. Budaya suku Mentawai telah menjadi objek ketertarikan bagi banyak orang yang tertarik pada keberagaman budaya dan adat istiadat suku-suku asli di Indonesia. Meskipun beberapa pengaruh modern telah memasuki kehidupan mereka, banyak elemen budaya dan adat yang tetap dijaga dengan kuat oleh penduduk suku setempat.